Woi, Ivan. Selamat pagi, Farku yang tersayang. Ivar tidak lihat saya satu hari. Hah? Ivar. Ah, tidak mau bicara sekarang. Ivar, ayo. 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 Mandi dulu. Mandi dulu. Ya sudah, mandi dulu sana. Sudah, Ivar mandi dulu. Gimana Ivar galau? Enggak ada, tidak ada. Mana Mas? Loyo dia. Loyo. Hah? Loyo. Ivar loyo. Iya. Yeah. Nah, gimana nih? Baru satu hari. Saya lihat di live itu, aduh, gimana nih Ivar yang loyo ini? Ivar pengen apa sekarang? Pengen apa sekarang? Makan. Ditanya, sudah makan tadi ya? Sudah. Ya sudah, kita nongkrong di mana ya? Nongkrong di mana ya? Mama mandi dulu. Ivar mandi dulu. Mau? Mau mandi dulu. Ya sudah, mandi sudah. Ih, sudah panjang nih, Ivar. Kumis sudah panjang. Cepat sekali ya. Satu minggu saja ini sudah panjang. HP sudah sampai belum? Belum ya? Senso? Sampai kan tidak ya, saya tidak tahu dari Tendo. Nanti coba saya tanya sama bos ya. Yang sudah sampai itu yang cepat coba dulu toh. Tes potong pohon dulu baru. Kalau bagus, itu bagus beli. Tidak bagus ganti toh. Nanti saya tanya dulu. Di sana sudah mulai potong-potong kayu? Belum? Belum. Kakak Moro, kakak saya sih meneroku. Iya, Oroki. Iya. Tentu ya di ke sini cuci tinginan buka tiba, bawa tanya dulu. Oh begitu. Terus, Ipar, itu mau buat gereja kah atau dapur? Yang bikin dapur. Oh dapur, bukan bikin gereja, bukan. Gereja sudah. Yang Melekom? Itu sudah hari. Sudah potong? Sudah. Oh, ya, sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi, yang dipakai sudah hari dalam di cor basuh saya. Oh, tidak jadi kayu? Terus Kakak Moro yang bilang katanya ada bikin gereja lagi di mana? Gereja mana? Sudah tidak ada? Habis? Iya, bikin honai ya. Oh, bikin honai saja? Iya. Bikin honai yang di atas? Di atas, yang rumah. Yang masak itu, yang ada babi itu? Itu kasih besar? Itu besar tadi. Oh, itu saja? Berarti bukan... Bukan bikin gereja, bukan? Tidak ada? Tidak, bikin gereja tidak ada lagi? Gereja sudah bikin itu. Tinggi nampu sudah resmi. Ya, Melekom saya. Nah iya, Melekom kapan? Itu saya turun ini. Hmm? Saya ke RFP yang bos ke kasih uang babi berapa beli hari. Begitu? Iya, begitu ah. Oh. Babi ada 10 kali 5 yang beli.
Iya, itu gua tahu. Kan bikin karya milik kami dua. Revi juga kasih? Iya. Harus? Harus kamu beli, babin dua ekor ke tiga ekor. Saya? Iya. Alah. Dua ekor, tiga ekor itu berapa? 10 juta. 10 juta? Cukup? Iya. Oh. 10 itu satu hari. 10 juta satu hari. 10 juta satu? Iya. Tahu tuh, yang makan itu, yang besar itu. Iya, tahu. Tahu. Iya, ini saya tahu hari. Bangkrut saya. Motor aja gak punya kok. Dua basis. Ipar. Yang di dalam babi ya. Tahu. Revi di asrama tidak ada motor. Kakak mau beli babi 30 juta, 3 ekor. 10 juta sudah. 10 juta. Itu satu toh. Iya. Kakak mau bilang saya 2 kah, 3 kah. Itu 30 juta. 30 juta. Mati saya. Apa? Yang begini-begini aja. Iya. Dekar begini toh. Besar itu? Iya besar. Itu satu 30 juta itu. Saya punya babi di rumah, kau lihat toh. Yang begini tuh, yang saya sudah dari sini di tinggal deh. Sudah? Itu habis. Habis? Yang punya 4 ekor ya gitu. Terus? Yang beli aku tidak ada babi. Ya sudah. Hati kita. 1 ekor 10 juta kali 3, 30. Bos 5 ekor. Iya. Bos 5 ekor. Ya, lima itu sudah yang ketiga jadi yang begitu. Ah, tidak bisa potong itu. Iya, itu tidak bisa potongnya. Terus jam orang masyarakat tuh gini kah? Masyarakat tuh di media kah itu lokasi semua ya. Media kan tinggal yang buka. Yang kemarin ramai ini tuh yang pindah begitu yang tutup. Itu harus potong babi kah? Itu ayam tidak bisa. Ayam tidak bisa. Harus babi. Supaya apa? Ayam itu yang duka enggak apa, ayam itu kumpul-kumpulan, kumpul-kumpulan. Itu duka baru bisa. Iya. Tapi kalau gereja? Itu tidak bisa. Harus babi. Babi. Supaya apa ya? Takoro. Itu adat kah? Iya. Itu adat. Ya bikin karya itu. Satu 10 ekor yang bulu. Yang begitu, orang begitu. Satu? Saya sendiri. Kakak mau sendiri? Saya sendiri babi tinggal itu yang pada kokto itu adik-adik punya yang bikinnya di teman-teman. Terus? Di melihat orang saya bikin itu aku babi di makan 10 yang bunuh. Begitu? Begitu. Yang begitu saya tak tahu saya minta begitu begitu. Itu aku yang kepala di melihat kom kamu tahu tuh sangat itu dia sendiri. Saya kepala ya dia. Bicara apa kayak dia bagaimana tinggal yang bikin saya bicara tuh. Oh, kata orang yang bicara? Iya. Terus? Itu harus ya, babi 10 ekor, 5 ekor yang bunyi dari 7 kah? Begitu. Orang dalam begitu. Bapak itu yang telepon ya? Apa? Ada pinam, ada rokok, ada kuah. Kok kata orang yang bawa ya? Yang mana? Yang kemarin itu. Ketemu di atas itu. Emang udah sampai? Mandi dulu sudah, Ipar. Mandi dulu. Minumannya aku lah sekarang. Kakak mau minum aku lah sekarang. Ipar, di tinggi nambut itu berapa harga? Tinggi nambut harga begini berapa? 20 kali 30. Ah, itu yang kecil. Yang segini toh? Yang segitu? Ini 30. Bisa 50 ribu. 50 ribu itu. Ah, 50 ya. 30? Kalau yang kecil begini kan 20 toh? Yang besar 30. Di sini berapa coba harga? 4.000. Uang tidak ada di tinggi nambut itu. Itu 4.000 saja tuh di sini. Indomaret itu 4.000.
Mandi sudah? Ih, ini dari mana ini? Nah. Yang orang kasih kemarin? Kemarin kasih di bawah tuh. Yang mana? Yang di sini yang nama siapa? Wad Daboka. Wad Dan Bos. Iya, Wad Bos itu. Bang Farid? Iya. Dan Bos Ilu? Bukan. Tinggi Nambur itu. Oh, Dan Bos. Iya. Oh, jangan di bawah ya, ini malah dia kan. Ini. Ini yang makan-makannya yang dulu di sini sama paman. Wadah Bos Tinggi Nambut? Iya. Wadah Bos, siapa ya yang dasar di sini? Iya, malam-malam toh. Malam-malam yang makan. Ini yang kasih? Allah, bagus Bi. Bagus ini. Tinggi Nambut tidak ada itu. Itu kakak Moro pulang, orang minta itu nanti. Sudah mandi sudah? Ah, ini tadi buat lap ketiak lagi. Bantalnya buat lap ketiak. Mandi sudah? Sana Ibar, mandi. Mandi. Mandi dulu. Itu uangnya nempel tuh. Woi, Ipar, itu ada uang nempel di badan itu. Ada uang tertempel di badan itu. Itu ada uang nempel di badan di sini. Di atas ada uang tempel. Nah itu, nah itu. Lengket itu. Sudah mandi sudah. Cepat ah. Moro mandi sekarang kayak orang kaya, bawa anduk ya kan, mandi air hangat. Kemana ya hari ini ya, bingung ini. Sudah mandi sudah Ipar, cepat. Bersih ya. Apa Ipar? Lihat apa? Televisi kah? Sudah pakai baju sudah? Ya. Ipar. Ipar. Dingin. Anda kemana ya? Dingin. Kemarin sudah berenang belum itu? Enggak. Enggak mau. Enggak berani. Anak-anak lompat semua ya? Iya. Terus jenuh enggak dia di sana? Enggak. Senang enggak? Adik kan ya, Bang. Dia ada ikannya? Iya kali bapak ada ikannya. Senang ada ikan ya. Kakak Moro sudah main ke Ponggok be. Ajak kemana ya? Oh iya. Kita ke airport aja lah. Terus ke waduk.
Waduh, apa namanya? Di sini nggak ada kebun binatang ya? Solo. Kakak Moro baik sekali, be. Bapak kasih uang terus ya. Nanti Revi ganti 500.000. Ipar. Revi mau kemana? Jalan-jalan toh. Biar Kakak Moro tidak pusing kepala kan. Kakak Moro abis ini saya ganti uang 500.000. Karena Kakak Moro udah baik sama Dek Melan. Ya? Dah. Jatuh di luar kali dalam tadi? Di luar. Tinggi nambut, Kamaro. Hujan atau tidak? Hujan toh? Orang kalau hujan berkebun atau tidak ya? Hujan itu gak terlalu ada kebun. Tidak kebun? Ah, kebun. Kebun? Kalau hujan? Oh, gali-gali? Iya. Oh. Nanti yang sudah tidak hujan itu baru ini? Biar saja? Oh. Kalau hujan begini tanah basah toh? Itu gampang cangkul? Terima kasih. Wah. Oke ya. Kakak Moro dapat titipan uang ya, 500.000 buat ya di rokok kak apa kak. Uang udah saya kasihkan. Terima kasih atas sumbangannya. Mudah-mudahan berkah. Lancarkan rezekinya, diberi kesehatan. Amin. Oke. Hari ini kita langsung kita mencari makan siang dulu ya. Setelah itu nanti kita lanjut main kemana ya, bingung juga aku hari ini. Kayaknya kita nongkrong di tempat yang agak enak buat ngopi aja. Ini baru kita ngopi, tempat kopi bagus. Tadi kita makan dulu. Makan ini saja.
pengalaman yang tinggi nambut belum pernah lihat kota? Belum pernah? Ya mau kita takkan lagi ya, belum tahu ya. Yang tahu baru Kak Moro saja toh. Yang lain belum pernah? Cuma Nabire saja. Nabire itu kecil. Gitu? Sini. Ya semua sudah pernah. Tidak pernah kota? Berarti kalau berarti nanti Kakak Moro kalau pulang bisa cerita toh. Semua lihat video itu. Oi. Semua video kirim, itu semua dapat. Yang saya video kirim. Iya, saya rambu yang itu semua ya tahu tinggi. Tinggi rambut sudah tahu? Iya, semua video sudah keluar dari. Sudah lihat. Semua lihat. Begini, mulutnya begini nih, semua keluar. Gitu? Yang gak jauh begitu. Kakak Moro salon, yang perempuan pegang-pegang. Iya. Itu orang lihat? Alah. Yang kasih bersih ini, semua orang tahu? Semua tahu. Alah. Itu lihat video kah? Lihat video ya nih. YouTube? Demo. Kirim video apa sih mau masuk ya dia? Oh YouTube? Iya. Melihat nabi mereka di mana saya mau tahu. Iya. Yang tinggi nambut tidak tahu? Ah, semua tahu. Tahu? Di sana sinyal tidak ada toh? Ah, semua mampu ya. Dia lihat di mana? Semua pegang, itu semua mampu. Oh. Yang kirim itu semua mampu ya. Begitu? Iya. Ya, bos. Tinggi nambut semua masih ada. Dan bos? Iya. Dan bos tinggi nambut tahu? Di sana? Iya. Yang di pasar, yang keluar, ini kakak mulu ini, yang semua ibu-ibu ya pasar. Yang lihat? Oh, iya, kan? Begitu? Iya. Oh, begitu? Iya, begitu ya. Oh, yang pos buka iya. Video, orang lihat semua begitu? Jadi ini buka laki-laki semua yang lihat dia tadi. Semua sudah. Kakak Moro pulang nanti tanya semua itu. Iya. Itu bagaimana? Ada Moro ini pokoknya semua tahu ya. Orang di mana ya Jakarta. Iya. Ah ini telepon. Kok ya Jakarta kayak Jawa. Ah, ya Jawa ya. Ya Jawa yang kembali. Kakak Moro bilang toh, yang lihat video itu bisa kirim barang gitu, bisa bantu, gitu? Kita ke airport ya? Mau? Lihat pesawat turun. Besar toh? Ini pesawat yang 100 meter kah besarnya? Pesawat itu? Iya. Sebesar lapangan pesawat. Dia naik di sini. Nanti kasih lihat ya. Baiknya kita sudah ada di bandara. Kak Moro mau lihat pesawat naik turun. Lampu ada lampu yang toh? Iya, lapangan ini. Oh, lapangan ada lampu.
Ada lampu, bagus toh? Iya, ini bagus ya. Bandara ada lampu. Yang malam tuh kelihatan. Nah, berarti di sini toh nanti kita bisa lihat pesawat. Bisa, nanti sebentar lagi datang. Oh. Ya tunggu sudah, nanti ada turun. Di sini. Di sini mau tunggu toh. Kita parkir di sini toh. Mobil ini. Nah, parkir sini. Ini sih mau parkir. Lihat pesawat. Ah, lihat pesawat. Bandara sana banyak banget. Sudah kok murah kok. Bahaya. Pesawat nanti kakak bro. Dari sana toh? Ya, uang tutup ya di. Tidak, tetap naik. Ah, kira aku. Tetap naik di sini pesawat. Sudah bagus pesawat di sini tidak. Dari sana toh? Sana. Terbang ke sana. Cush. Terus dari sana turun lagi. Begitu. Nanti lihat saja. Kemarin tidak lihat kah pesawat? Ipar? Tidak lihat. Dan malam kan? Oh tidur. Malam turun ya di. Kamu udah tidur juga? Oh tidak lihat jalan. Yang ini waktu dari Jayapura naik lihat. Kamu udah lihat atau tidak? Jayapura tuh lihat ya. Lihat waktu naik begini. Waktu turun tidak lihat. Naik di laut di nau ya di bawah ya naik. Tapi kan kemarin kakak Maro turun di Surabaya toh? Tidak di sini. Ini Solo. Tapi bandara sama besar begini juga. Jawa di mana? Di sini toh. Di mana? Jawa. Di sini Jawa sama. Kakak Moro kemarin Surabaya. Turun di Surabaya. Yang Revi jemput itu? Itu Surabaya jauh. Sudah di sini. Yang mobil 2 jam. Di sini bandara Solo, airport Solo. Di sana airport Surabaya yang jemput kakak Moro. Jemput ke sana kau? Di sini airport Solo beda. Kakak Moro tidak turun di sini dari Jayapura bukan? Di rumah masuk di sana kau? Iya. Yang rumah masuk mana? Yang malam turun itu. Kakak Moro jemput? Oh ya, jauh rumah itu. Tidak di sini. Dimana? Itu jauh Surabaya. 2 jam tuh naik mobil. Iya. Di sini airport Solo. Oh. Beda. Jauh ke sana. Jauh. 2 jam naik mobil. Kakak Moro jemput tuh? Jauh. 2 jam naik mobil. Kakak Moro tidak turun di sini. Di sini dekat toh dari pos. Iya. Pesawat. Terbang. Sini pesawat mau tutup mau tidak tetap naik bisa betul lagi. Tetap naik
dia putar dulu toh, dia putar jalan baru naik begitu. Naik biasa. Iya. Kok turun? Oh itu turun itu. Bukan. Ini di atas turun. Yang turun. Masuk ini. Iya masuk. Itu sakit. Ya toh. Nah ke sana itu besar banyak. Tapi tidak bisa masuk kita. Tiket tidak ada. Di sini tidak seperti Jayapura Mulia bisa lihat pesawat. Di sini. Tidak bisa di sini. Di sana sudah tidak lihat. Tidak bisa lihat. Iyo. Yang harus pakai tiket baru bisa masuk. Sudah hitam rambut. Kemarin warna merah toh. Perlu? Iya. Bahaya itu. Saya masih sayang dengan Kak Moro, betul. Kamu sudah ya, Kak. Saya kalau tidak sayang sama Kak Moro sudah saya suntik itu. Itu resiko besar sekali, bahaya. Bahaya. Betul. Kan di sini tidak. Kakak Bunario. Kan begini saya. Tidak. Ya sudah, nanti saya bilang sama bos dulu. Kalau bos iya, berangkat. Tidak apa-apa, bicara dulu. Ya. Tenang saja. Tidak usah malu. Bos tahu itu, begitu-begitu. Itulah bunyi bor. Itu basah. Air. Cepat. Itu. Kan begitu tidak. Begini, iya. Panjang, sedikit saja. Sedikit saja. Baik, hari ini kita nyantai di airport.
samping bandara ya, sambil ngeliat pesawat naik turun. Di sana ada danau, air besar seperti di Wonogiri begitu. Bos kirim. Kurang toh kirim ke sini. Nanti kalau ada saya bawa ke rumah. Kalau sudah sampai. Kata Tamoro itu Pinang Karung. Besar pesawatnya.